Kembali lagi bersama gue, Sis Try Kenzo. Dan ya, kali ini kita akan melanjutkan game tercinta kita dan game pemersatu bangsa Indonesia, yaitu game Minecraft. Dan seperti yang kalian lihat di sini, gue masih berada di dalam rumah dan kita akan membuat tempat persembunyian baru ya, yaitu rumah pohon aja kali ya. Rumah pohon udah cukup. Oh iya, ini gue dapat gold ya kemarin ya. Gue lupa buat ngebakar gold gue. Ntar gue bakar gold gue sih bentar. Nah ini. Oke, kayaknya udah ya. Kita taruh besi kita. Oh iya ya, besi kan tempatnya di atas ya. Oke, kita masih bawa besi kita tercinta ini. Dan kita akan taruh besi tercinta kita. Diamond kita udah dapat diamond 10 ya kita. Wow. Itu suatu keajaiban tersendiri bagi para player-player Minecraft ya. Seperti ibarat mendapatkan diamond play button. Semoga aja channel gue bisa tembus kayak gitu. Amin. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe sekarang juga. Dan juga lupa tekan loncengnya juga ya, agar kalian dapat notifikasi game-game terbaru dan paling kocak lainnya dari gue ya. Belum tentu itu kocak juga enggak sih ya. Kayaknya dah cukup. Kita butuh stick. Oh ya, depannya di sini. Si dodol. Ini kayaknya lagi-lagi. Nah. Oke, udah cukup. Kita buat tangga lagi ya. Oke, tangganya udah cukup 12 aja paling ya. Dan kita sudah menemukan pohon yang cocok untuk tempat persembunyian kita. Ya, tentu saja bukan yang ini, terlalu dekat. Ya terlalu dekat sih. Oke, kita langsung saja naik ke puncak gunung. Sumpah dah. Ini kok lama pisan atuh. Ya, buat tempat persembunyian itu harus mencari tempat yang sangat sempurna ya. Sempurna, mil. kakiku, Enderman. Nani? Enderman cuy, ini kita gimana ya? Oh, udah hilang dia. Udah hilang. Untung aja dia udah hilang. Oh, itu ada. Kita udah dapet tempat ya. Di sini kita akan buat tempat persembunyian kita. Terlalu ini nipis ya. Jangan. Kita mau bunuh diri apa mau bikin tempat persembunyian? itu pohonnya terlalu pendek. Itu. Ini. Oh, dekat dengan gua. A few moments later. Ini loh, cocok ini mah. Cocok ini baru. Sumpah ini bikin rumah pohon aja kayak mau bikin. Kayak mau milih baju maksudnya. Ini mana sih, nah? Ini loh, cak. Nah, ini. Cak. Hampir aja kita mau jatuh. Nah, gini. Alright lah, sip. Jangan buang efek-efek daun-daunnya juga ya. Kayak gini. Nah, saya bentar. Tapi caranya kita dapat daun gimana ya? Cara kita dapat daun gimana, cuy? Nah, gini udah cukup. Gini, siap, mang. Terus kita mau bikin ruangan nih. Ruangan kayak apa, boy? Daun aja kita gak punya. Saya bentar, kayaknya ini bibit ya, gak bisa dipasang cuy. Kita bikin pelonggaran tempat dulu, atau mungkin aja kita cari tempat aja yang baru ya, seperti tempat itu tuh.
Kayaknya tempat ini lebih cocok ya. Ini lihat nih, rumputnya datar. Dengan ini lebih kecil, cuy. Oke, kita pindah, teman-teman. Kita pindah terlebih dahulu ke sini yang lebih dekat dengan sungai dan mungkin angle pemandangannya lebih cantik, ciamik. Aduhai. Oh, ada petak kita. Destroy, charge. Kapal gue kok gak guna sih? Sama kayak yang bicara. Wah, ini netizen-netizen laknat ini ya, selalu giniin saya. Oh, udah sore teman-teman, kita harus pulang sebelum ada para ceraper menyerang saya. Jangan kejadian lagi, please, tolong jangan. Soalnya pernah kejadian teman-teman, di depan rumah lagi ada ceraper meledak tanpa izin, tanpa salam. Seharusnya kan itu creeper tidak boleh ditiru ya, masa meledak langsung aja gak minta izin. Wah, gak sopan tuh creeper. Seharusnya kalau meledak itu minta izin dulu. Punten, bolehkah saya meledakkan diri di sini? Oh, tentu saja tidak boleh. Nanti kamu saya pukul nih. Nah, kalau mati baru dapat bubuk mesiu. Kok mencorok ke bubuk mesiu ya, Zah? Tolong ya, pencerahannya. Oh iya, ada yang bilang rekomendasi. Itu gue disuruh main RL Craft. Zombie. Gue mencium-cium bau-bau zombie di dekat sini. Bau kopi. Gak sih. Siapa di sini yang baru bangun, teman-teman? Jam segini kok masa baru bangun, udah mau duhur, woi. Sholat-sholat, eh. Udah mau duhur, coy. Udah jam 11 lebih 11. Eta, sumpah dah. Itu mau tidur apa latihan? Oh, cuy. Lama bet. Oh, gua kayaknya bisa tutupin ini pakai kayu deh, teman-teman. Iya, kenapa gak kepikiran dari tadi? Pakai kayu kan lebih, lebih cepat dan singkat ya. Cepat, singkat. Hah? Nah, ini tuing. Nah, tidak menghilangkan efek-efek kepohonannya. Sama aja kali ya. Ini malah gak kreatif nih gua. Nah, gini. Gimana? Nah, seperti ini. Bagian-bagian yang kurang ini kita tutupin aja pakai kayu. Susah apa jadi orang. Ada yang simple kok pilih yang susah. Terang aja, nanti dapat sepeda. Maksudnya, bukannya bikin rumah pohon nama sepeda apaan? Ini lama-lama gue mau tuh gue timpuk dah. Nah, hubungannya bikin rumah pohon nama timpuk apa? Lalu tanya gue tanya siapa? Ini dasar Mr. Bambang. Au Azah. Gue bingung ngurusin lu. Serah lu dah. Ya udah. Serah gue. Kalau terserah gue, ntar ini rumah pohon dari gue eksploitasi, gak jadi rumah pohon, cuy. Sumpah. Ini bakal jadi apaan, woi? Please lah. Udah, Mbak, jangan banyak cerewet lu. Ntar kita lihat saja hasilnya macam mana. Oh ya, ini PTW udah 9 menit, sebentar lagi ya. Sebentar lagi gue mau closing-closing ini. Closing-closing, ala bapak kau closing. Malah gue toxic ya kebelakangan ini ya. Ini kan channel family friendly dan gue juga masih kecil. Ngapain juga gue toxic gitu loh. Mandang, woy, mandang. Gue itu masih sekolah, masih pakai duit orang tua. Ya gak juga sih, gue pernah jualan akhirnya bisa upgrade gaming gear gue ini. Ini gue dapetnya bukan minta ortu lo ya, ini gue hasil jualan karena gue pernah jualan diamond top up gitu loh.
Padahal gue sendiri gak mainin gamenya. Sosokan jadi pro player ini gue. Oh ini ada kayu oaklot. Nanti kita bisa buat oaklot. Ya gue promosinya itu kayak S3 suguhan boy. Ayo kakak, diamond murah dari saya. Murah padahal gue cuma nyari. Itu kan strategi marketing. Ya, memang kita dibutuhkan untuk strategi ya buat jualan ya teman-teman. Kayak gue ini strategi gue menguntungkan tuh ya. Per bulan udah dapat 2 juta lumayan gak tuh. Padahal gue juga masih pelajar. Gaji gue bisa dapat gaji sebanyak itu. Dari mana coba? Keajaiban kan? Misteri ilahi. Astagfirullah. Oke, sebelum kita lanjutkan buat episode pembuat ini dulu ya. Oh, ya. Untuk episode pembuatan rumah pohon sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru berikutnya yang dari gue dan pastinya juga kocak ya tentunya. Oke, gue Strike itu pamit dulu. Ciao. Arigato. Dadah.